Cerai dari Fadil Islami bukan apa-apa. Lihat kayak sombong Muzdalifah ngaku bisa nyari nafkah sendiri. Sudah terbiasa nyari nafkah sendiri, Muzdalifah tak takut jika nanti harus pisah dari Fadil Islami. Apalagi belakangan ini, banyak isu miring yang menimpa pasangan Muzdalifah dan Fadil. Mulai dari saling hapus foto, kini terungkap kondisi pilu Muzdalifah di rumah sakit tanpa Fadil. Muzdalifah sakit, namun tak sedikit pun terlihat batang hidung Fadil Islami sehingga menuai tanda tanya. Apalagi belakangan heboh dikabarkan, Muzdalifah dan Fadil Islami tengah diterpa isu keretakan rumah tangga. Sehingga, bukti unggahan Muzdalifah dirawat tanpa ditemani sang suami menjadi argumen kuat keduanya tengah pisah ranjang. Meski banyak tuai sorotan akan keretakan rumah tangganya, namun Muzdalifah masih pilih bungkam. Muzdalifah masih mengaku bahwa rumah tangganya dengan Fadil baik-baik saja. Meski ngaku rumah tangganya baik-baik saja, namun Muzdalifah tak menampik ada hal janggal pada Fadil Islami. Muzdalifah mengaku sikap Fadil Islami berubah, namun hal tersebut tidak masalah baginya, yang terpenting dirinya berusaha mempertahankan rumah tangganya. Dalam YouTube Melanie Ricardo, Muzdalifah mengaku tidak takut jika suatu saat nanti harus berpisah, sebab Muzdalifah mengaku bisa menghidupi diri sendiri dan anak-anak. Gaya sombong Muzdalifah itu bak jadi cambukan bagi Fadil Islami. Bahkan dirinya mengaku bisa mencari uang sendiri. Fadil Islami baru-baru ini tampak pamer foto yang mengisyaratkan dirinya akan jadi calon wakil rakyat. Pakai baju Partai Demokrat, Fadil Islami digadang-gadang bakal nyalon. Suami Muzdalifah ini bakal mengibarkan sayapnya ke dunia politik. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta tonton terus berita-berita terupdate lain.